Sarana submersible sudah kami siap, gerak, berdoa, mulai. Adalah kita ya sekarang karena sumur galian itu sudah terisi air semua. Jadi kita mau mengevakuasi korban dan kondisi sumur galian penuh air itu kan menjadi hambatan bagi kita. Apalagi sumur galian itu diameternya kecil sekali. Ukurannya cuma 60 kali 80 cm sehingga menyulitkan tim SAR gabungan untuk memasuki lubang-lubang tersebut. Jadi air masih banyak begitu ya Pak, menggenang ya? Masih banyak Mbak, jadi kita sudah 4 hari ini mengurangi dengan menambah-nambah pompa-pompa air dengan kapasitas besar. Namun sampai ini air baru turun sekitar 11,8 meter. Apakah memang di sana itu jadi titik airnya memang banyak atau memang itu jadi sumber air atau seperti apa Pak? Yang jadi permasalahan kita sekarang ini mencari kebocoran-kebocoran yang masuk ke dalam sumur-sumur galian. Jadi kemarin juga dari awal, dari hari pertama juga kita sudah mulai menutup sungai-sungai yang ada di sekitar sumur galian. Karena level air antara level tertinggi yang ada di sumur galian dengan yang ada di sungai itu rata. Jadi diperkirakan hasil analisa kita bersama tim SDM itu telah terjadi kebocoran lembesan dari air sungai tersebut. Jadi berapa Pak pompa air yang kemudian di standby-kan di sana atau digunakan di sana untuk pengeringan? Sampai hari ini sudah kita laksanakan 13. 13 kita masih menambah lagi dari Pertamina, dapat lagi bantuan dari instansi-instansi lain. Jadi sementara ini proses yang dilakukan masih berkutat pada mencoba untuk mengeringkan tadi ya Pak ya, sumur-sumur itu. Betul, Mbak. Tapi untuk titik di mana lokasi para 8 orang ini, apakah sudah diketahui Pak? Sampai sekarang memang masih belum bisa kita ketahui karena kalau kita tanyakan juga dengan penambang-penambang itu sendiri karena mereka itu di dalam itu arahnya juga nggak tahu arah kemana. Jadi ya itu juga mempersulit kita gitu kan, arahnya kemana, apalagi kedalaman mencapai sampai 60 meter. Yang diprediksi cuma kita dapat informasi dari teman-teman korban, korban berada di kisaran 40 hingga 60 meter. Jadi belum bisa juga dipastikan kondisi mereka seperti apa begitu Pak Ada? Betul, sampai sekarang kita belum bisa memprediksikan hal yang terbaik aja masih. Untuk tim yang turun sekarang dalam proses ini ada berapa banyak Pak dari Basarnas? Kita bersama tim SAR gabungan, bersama Forkombinda maupun untuk unsur potensi SAR yang ada. Sekitar 30 instansi ya, instansi lembaga ya, kalau kita hitung per orang itu bisa mencapai 250 orang. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.